Ruang kosong di bawah rumah atau dipanggil kolong dimanfaatkan seorang lelaki untuk menanam cendawan tiram. Usaha itu dilakukan Muhammad Farid Imran sebagai kerjaya terbaharunya selepas sumber pendapatannya terjejas susulan pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN pada suku pertama tahun ini. Selepas kehilangan sumber pendapatan sebagai pengurus acara, Muhammad Farid yang menetap di Taman Tanah Merah Jaya Tanjung Kling, Melaka, menceburi sektor penghasilan cendawan tiram. Beliau dapat menjimatkan lebih 60% daripada modal asal apabila menjadikan kolong rumahnya sebagai tempat untuk menghasilkan cendawan tiram. Dengan bermodalkan RM6,000 untuk langkah berikutnya, Muhammad Farid hanya perlu menyediakan rak besi tahan karat dan membeli bongkah cendawan berharga RM2.50 setiap satu. Bapa kepada 6 orang anak itu berkata sebagai permulaan, beliau mendapatkan 1,000 bongkah daripada pembekal dan menambahkannya dari semasa ke semasa sehingga mencapai jumlah maksimum 4,000 bongkah ketika ini. Murah pasal semua ni saya buat sendiri. Dengan anak-anak, dengan rumah, kita bersih lantai daripada awal ikut SOP daripada ladang. Dia ada SOP dia dan saya buat rack ni sendiri. Jadi dia jimat banyak lah. Kemudian saya tak perlu structure, saya dah ada kolong. Dan tempat ni peladang sendiri ada datang yang menyemai cendawan ni. Dia kata sangat bagus pasal kelembapan dia sempurna lah. Untuk mencapai tahap itu, Muhammad Farid memasang jaring hitam di sekeliling kolongnya. Ini dapat memastikan suhu di dalam kawasan kolong terkawal dan pada masa sama sebagai langkah keselamatan ke atas tanaman cendawannya. Menurut Muhammad Farid, setiap bongkah akan mengeluarkan cendawan selepas 45 hari hingga 60 hari. Untuk menjaga supaya tanaman itu kekal segar, Muhammad Farid akan menyiram air ke atas kain penutup kolong pada setiap pagi dan sekali-sekala membasahkan lantai simen supaya persekitaran kawasan tanaman kekal bersuhu rendah. Ketika ini, Muhammad Farid mampu mengeluarkan purata 10 hingga 15 kilogram cendawan tiram sehari. Untuk pulangan yang maksimum, Muhammad Farid akan memasarkan sendiri semua cendawan tiramnya.